Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu lagi. Bertemu lagi, apa khabar? Kita jumpa lagi. Ini untuk sesi kopi panas. So, lama tak jumpa. Sekarang ni jumpa dua kali je seminggu. Hari Selasa hari ni dan juga hari Khamis. So, apa khabar semua? Hai, apa khabar anda di Instagram, anda di Facebook? Hari ni saya nak cerita pasal pusat sumber. Pusat sumber. Bukan perpustakaan, saya nak jumpa sumber, resources. Saya nak cerita pasal resources untuk bisnes pada petang ni. So, sebelum saya pergi topik, saya nak anda masuk dulu. Jom, cepat. Masuk. Saya nak cerita pasal resources, sumber. Lima sumber penting dalam bisnes. Saya nak share tu petang ni. So, tulis itu. Lima sumber penting dalam bisnes. Ada lima. So, saya nak anda semua sedialah. Saya nak share. So, sebelum saya nak pergi apa nak share apa yang saya nak share pada petang ni, saya nak anda bantu saya belanja saya love banyak-banyak, belanja love. Anda di Facebook belanja love tak nak like. Anda di Instagram tak ada benda lain, boleh tekan love saja. Terus. Saya nak anda juga bantu saya kalau nak maklumkan kepada saya adakah suara saya jelas dan adakah visual saya terang. Kalau jelas tulis itu, jelas dan terang. Tulis jelas dan terang, trademark dia. Hashtag jelas terang. Hashtag jelas terang. Tulis kat situ. Tulis situ. So belanja saya. Belanja saya love. Belanja saya love. Saya nak love je. Saya nak love. Saya tak nak like. Saya nak love banyak-banyak. Terima kasih. Spread the love. Dan anda di Facebook, saya nak anda bantu saya untuk share. Share live ni banyak-banyak. Share live di page Rituals ni kepada ramai orang. Kita nak cerita pasal sumber penting dalam bisnes. Penting sumber ni sangat penting. So that kalau anda buat bisnes, kalau anda nak bisnes anda maju, anda perlu ada 5 sumber ni. Anda perlu ada 5 ni. 5 benda yang anda kena ada ni. Ada 5 ni, insyaAllah bisnes boleh grow. So siapa excited nak tahu? Tulis situ, excited. Nak tahu. Tulis situ, nak tahu. Tulis apa-apa semua yang benda best. So, sambil-sambil saya tunggu anda masuk, saya nak perkenalkan diri saya sekali lagi. Mungkin ada yang tak pernah kenal saya. Siapa sini first time tengok saya live? Siapa sini first time tengok saya live? Tulis itu first time. Anda di Facebook ni, aktif sikit. Di Instagram sangat aktif komen. Di Facebook, tulis itu first time. Bukan FaceTime. First time, tulis itu first time. Siapa sini first time tengok saya live? Saya nak tahu, so that saya boleh perkenalkan diri sekali lagi dengan lebih proper. So, nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Rituals International Sdn Bhd. Dan saya adalah seorang accountant bertauliah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Chartered Accountant. Tengok tu, Tuan Hafiz Jasmi, dia kata first time. Wey, bagus betul. First time dia betul. Selalu dia tak tengok saya live. So, ini first time dia tengok saya live. Terima kasih Tuan Hafiz. Siapa sini sayang Tuan Hafiz Jasmi? Tuan Hafiz Jasmi tengah tengok saya live dekat Facebook. Anda di Instagram pun selalu tengok beliau punya sharing. Sesi selamat pagi tu. Tulis situ. Jelas tapi kamera terlalu dekat. Ya ke? Cik Azrina Haji Asmawi. Memang taklah dekat sangat. Dekat sangat. Kita cuba check tu. Tim, tengok adakah gambar tu dekat sangat. Siapa sini sayang Tuan Hafiz Jasmi, tulis situ. Sayang Tuan Hafiz. Ataupun sayang pengetua, tulis. Bagi dia rasa bangga sikit, ramai orang sayang dia. Kita doakan Tuan Hafiz sentiasa di dalam lindungan Allah SWT. Beliau sedang ada tugasan di luar hari ni. So that's why dia excited lah nak tengok saya live. Entah-entah dia tengah on the way, saya tak pasti. Okay, so kita nak cerita pasal 5 sumber penting dalam bisnes petang ni. So adakah anda ready? Kalau ready, saya nak anda tulis itu ready. Tulis ready. Ready. Sayang Hafiz. Tengok, dia dah typo pun dia dah salah lah tu. Tulis itu ready. Tulis itu ready. So kita nak anda semua ready untuk petang ni. Ada 5 sumber penting dalam bisnes. Basically macam ni . Kalau anda tak tonton sesi ni, kalau anda tak tengok dari mula sampai habis, kita tak tahu apakah sumber-sumber penting yang kita ada. Adakah sumber ni pusat sumber ataupun apa sebenarnya? Ada 5 sumber penting dalam bisnes yang saya harap anda sangat-sangat ready untuk tulis. Saya nak anda tulis . Waalaikumsalam Puan Anum. Apa khabar Puan Anum? Titanium kita, brand Zara Aulia. Apa khabar Puan Anum? Terima kasih Puan Anum kerana sudi menonton petang-petang ni.
Saya sayang Tuan Hafiz Nazmi. Ha, nama lain tu. Hafiz Jasmi, bukan Hafiz Nazmi. Ha, okey, tak apalah tu. Dekat-dekatlah tu. Tukar J dengan Z tu je, lain sikit. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Macam ni. Nombor satu eh. Bila kita cerita pasal resources, dia sebenarnya sumber perkataan dia, topik petang ni adalah 5 sumber penting dalam bisnes. Tapi dalam bahasa Inggeris dia adalah resources. Tulis itu. Resources. Ha, tu perkataan. Kita nak anda biasakan diri dengan perkataan-perkataan bahasa Inggeris ni. So kita nak upgrade sikit. Ha, tulis itu. Resources. Tulis resources. Sumber penting. Important resources. Okay. Ada 5 sumber penting. Nombor 1. Tulis satu. Sumber penting dalam bisnes. Nombor satu. Memang tak payah cerita. Ini adalah benda yang semua orang sangat tahu, nombor satu ni. Sumber nombor satu yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, adalah of course sumber kewangan. Atau dalam bahasa lagi mudahnya, duit. Cash. Tulis itu. Nombor satu, duit. Nombor satu, duit. Okey, Tuan Faizal Irman. Soalan tuan, tanya. Bila cakap pasal semua ni, boleh tanya tak bila orang tu dah dikira layak nak buat pinjaman wang? Tuan Faizal, sila simpan soalan ni. Saya akan share. Saya habiskan 5 poin, nanti saya akan jawab soalan. Tuan Faizal. Siapa ada soalan nanti dulu. Nanti hujung sesi saya bagi buka soalan. Siapa nak tanya soalan. Tak ada halnya. Okey, nombor satu, duit. Of course, duit sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Tak guna kita buat bisnes, kita penat je, kita penat. Dia macam berlari, tapi tak tahu sebenarnya apa yang kita dapat at the end of the day. So, sumber pertama ni sumber duit. Duit sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia nak rolling modal, nak belanja, macam-macam benda nak kena bayar. Nak bayar gaji staff, nak beli stok, nak sewa office, nak beli bangunan, semua benda ada kat dalam tu, nak sewa. So, obviously, nombor satu memang sangat penting. Tak boleh ditidakkan hakikat. Yang mana saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada pemahaman yang pada saya, bila kita buat bisnes, yang paling penting dalam kerangka bisnes, duit adalah segalanya dalam bisnes. Tulis itu. Duit adalah segalanya dash dalam bisnes. Bukan dalam hidup, tapi dalam bisnes. Anda tak boleh menidakkan hakikat ni. Tak ada siapa buat bisnes tapi dia tak anggap duit tu nombor satu paling penting. Kita bukan kata kita terlalu keduniaan, bukan kita mementingkan something yang kita rasa terlalu, orang kata, kapitalis lah. Perkataan yang lebih direct. Tapi, kenapa kita cakap duit adalah paling penting? Sebab kebanyakan benda dalam bisnes melibatkan duit. So, duit adalah segalanya dalam bisnes. Okay? Dalam bisnes. Duit is everything in business. Terima kasih, Tuan Puk Haki. Ha, senang dia tulis tu. Duit adalah segalanya dalam bisnes. Okay. Logik eh? Sumber nombor satu. Saya tak nak kupas nombor satu ni. Bila sebut duit je dah tahu dah. Sebab ada lagi 4 yang saya nak kupas tentang sumber penting. Important resources ni. Ready untuk nombor 2? Tulis itu ready 2. Tulis ready 2. Sambil-sambil tu tolong tulis point juga. Orang yang berjaya adalah mereka yang menulis balik point dia. Tuan Faizal tulis 1 duit. Dia dah excited nak tulis 2 apa. Okay. 2. Bila kita cerita pasal resources untuk buat bisnes, nombor 2 obviously juga sangat penting. Apa tu? Nombor 2 adalah tenaga manusia ataupun human resource manusia. Nombor 2 adalah tenaga manusia. Okay? Obviously, nombor 2 memang secara jelas dah kita dah tahu dah. First, kita perlukan duit untuk run business. Tapi kalau kita banyak duit, tapi kita tak ada orang nak bantu kita run the business, semua kita buat sendiri, sampai satu peringkat kita tak larat nak buat sendiri dan sales kita akan jatuh merudum. Siapa ada situasi macam ni? Siapa pernah ada macam ni? Siapa sini dulu pernah buat seorang-seorang? Anda boleh tulis kat situ. Selain anda tulis itu 2 tenaga manusia, saya nak anda juga tulis kat situ. Saya nak tahu siapa di dalam ni yang sekarang tengah seorang-seorang, buat seorang-seorang. Atau tulis itu ada team. Saya nak tengok siapa sini. Tulis itu. Sekarang ni tengah buat seorang-seorang. Tulis itu. Saya nak tahu berapa ramai yang sini buat seorang-seorang dan berapa ramai ada team. Tulis. Yang pernah buat seorang-seorang tu, tulis. Dah ada team. Saya nak tengok anda tulis dah ada team.
Saya tahu berapa ramai yang dah ada tim dan berapa yang masih sorang-sorang. Yes, terima kasih Tuan Azrul Izwan, sorang-sorang. Cik Shika, sekarang baru ada tim. Ben Pai 4, sorang-sorang. Bantal Kuantan, saya ada tim tapi seorang pekerja. Consider dah ada tim, Tuan Noah Hakim, terima kasih. Terima kasih Tuan Faizal, dia tulis itu. Anda yang dekat Instagram dia sangat aktif komen. Anda di Facebook ni ada ke tidak? Janganlah mengalah dengan Instagram. Dekat Instagram laju gila tulis komen. Dekat Facebook ni, come on lah. Tulis, jangan kalah dengan Instagram. Tulis itu. Tafish Arasid, dah ada tim. Cik Jamilah Jami, saya dan suami je. Okey, ada tim baru 4 orang. Terima kasih. Cik Asma Selindom. Bogas Buti, Dina, dah ada tim. Go, 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 go. Good job, good job. Anda yang di Facebook, siapa yang ada tim? Saya nak tengok. Siapa sini ada tim? Tulis itu, ada tim. Cik Lin Hamdi, seorang-seorang. Baru ada seorang pekerja. Tu kira tim. Yes! Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah ada seorang pekerja pun, kira ada tim. Bos Tuan Faizal memanglah dah ada tim. Siap ada shift lagi, ha? Kedai dia. Tremendous Cafe dekat Limbang, Sarawak. Seriously, saya memang nak pergi sana. Saya ada terfikirlah nak pergi Sarawak. Saya tak pernah pergi Sarawak. Di Malaysia ni, semua negeri saya dah pergi kecuali Sarawak. Betul lah. Saya kena pergi Sarawak lah. Sabah dah pernah pergi. Sarawak saya tak pernah pergi lagi. Okey, baru dah ada seorang ejen. Cik Siti Rosalinda. Good job. Okey, tulis situ. Siapa dah ada tim? Anda dekat Facebook ni macam tak aktif je. Tulislah dah ada tim. Saya nak tahu. Dekat Instagram sangat aktif. Good job, tim Instagram. Setakat ni, tim Instagram menang lah. Tim Facebook, ramai yang sangat fokus menonton. Good job juga sebenarnya. View semakin meningkat tapi tak sempat nak komen. Okey? So, nombor 2 obviously sangat penting tenaga manusia ni. Sebab kita takkan selama-lamanya, biasa orang kata apa tu? Rashid Rashidah. Ataupun sorang-sorang je buat. Kalau berlari tu sorang je berlari. Macam hamster. Dia sorang je yang lalu sorang-sorang. Penat. Penat kan? Penat tak buat semua sorang-sorang? Penat tak kalau sorang-sorang je buat semua benda? Siapa penat kalau semua benda nak buat sorang? Angkat tangan, say I. Siapa penat? Siapa pernah penat? So seriously tuan-tuan dan puan-puan, sumber nombor penting adalah obviously anda kena sumber manusia. Sumber manusia. Cuma saya nak bagi tahu anda satu benda . Bila kita cerita pasal sumber manusia ni, of course zaman sekarang sangat-sangat penting untuk hire team yang betul. Kita tak boleh zaman dulu . Zaman sekarang is the, saya nak anda tulis ni. Saya nak anda tulis ni. Wow, dah ada lebih 700 ejen. Alhamdulillah. Wow, Cik Siti Fatriah. Ni Titan ni saya rasa ni. Yes, dah ada 700 lebih ejen. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak share, kalau anda konsep sekarang, saya nak ajar sikit pasal HR, boleh? Okay, saya nak ajar . Kalau boleh, jangan hire pekerja asalkan dia boleh bernafas je. Boleh bernafas? Boleh bernafas? Okay, esok masuk kerja. Tak boleh macam tu. Seriously, kalau anda nak cari team, cari pekerja, cari agent, pastikan mereka adalah competent, semangat, attitude bagus. Seriously, perlu ada team. Of course, kalau boleh tulis kat situ, siapa nak ada staff, tulis situ employers market. Tulis situ employers market. Sekarang zaman employers market. Sebab di pasaran ramai para pekerja yang bagus-bagus, disebabkan situasi ekonomi, mereka terpaksa dilepaskan oleh majikan-majikan yang terpaksa tutup kedai, walaupun majikan tu besar. So it's the employers market. Tulis situ employers market. Saya nak tengok siapa yang faham employers market ni. Maksudnya sekarang ni market majikan. Majikan boleh dapatkan para pekerja yang bagus. So jangan, bukan employees market, Cik Hud Haki. Employers. EMPLOYERS apostrophe. And then market. Market bukan employees, employers, majikan. Employees tu pekerja. Majikan, employers market. Yes, terima kasih Cik Mikael Sumitro, Cik Bantal Kuantan. Yes, terima kasih Puan Anum. Employers market. Sekarang adalah employers market. So kalau anda nak cari pekerja, sangat-sangat anda boleh cerewet. Pekerja yang bagus sebenarnya ada ramai dekat luar sana. So saya tak nak anda ambil pekerja, boleh bernafas, interview, boleh bernafas ke tuan? Okay, esok masuk kerja. Sekarang jangan buat kerja macam tu. Jangan macam-macam. Cakap sebelah, jangan macam-macam. Okay, it's the employers market at the moment. Menyesal hire staff macam tu. Yes, Cik Syazu. Jangan main hire je pekerja.
Okay, jangan jangan hire pekerja yang just for the sake nak hire je. Okay, boleh? Boleh? Boleh saya teruskan untuk nombor 3? Okay. Nombor 3 sangat-sangat penting. Semua penting lah. Pada saya, semua ni penting. Tulis situ. Ready 3. Ready 3. Tu dia Puan Noni. Dia cakap, betul tuan. Makan hati kalau ambil yang boleh bernafas je. Ni ada pengalaman lah. Puan Noni memang selalu macam tu. Dulu-dulu sebelum belajar kan Puan Noni kan. Dah start belajar dengan rituals. Alhamdulillah. Dah start hire orang yang betul. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih Cik Boy Bubu 7, first time join live. Selamat datang Cik Boy Bubu di Instagram. Okay, ready untuk nombor 3? Good, good job. Petang ni saya nak anda tepuk tangan untuk diri sendiri lah. Tepuk, tepuk. Tekan apa emoji tepuk tu. Petang ni you all punya energy sangat-sangat awesome. Mungkin sebab topik tak berat, topik santai kan, senang. Siapa suka topik petang ni? Point-point cerita lain, topik petang ni siapa suka? Tulis suka, suka. Okay. Nombor 3. Nombor 3 adalah sumber penting adalah ilmu. Tulis itu, knowledge, sumber ilmu. Resources, knowledge, ilmu. Tulis ilmu, ILMU. Ilmu pengetahuan, tulis. Tulis itu ilmu. Okey. Kenapa pentingnya ada ilmu ni? Okey, kita buat bisnes sekarang especially actually sambil kita tengah cakap ni mungkin ada orang tengah ada situasi. Sebab cabaran sekarang ni, suka atau tidak, kita semua kebanyakan waktu kita sekarang ni tengah baca pasal COVID-19, betul? Dan ramai di antara kita terkesan dengan situasi yang berlaku sekarang. Tapi ada ramai juga yang sebenarnya walaupun sekarang ni tengah terkesan, tapi alhamdulillah boleh tampung dan boleh kawal kesan impak COVID-19 ni kepada bisnes mereka. Ataupun jika, kalau orang lain tak ada, tak belajar, tak ada ilmu, kesan dia teruk. Tapi anda yang sedang tonton live ni, anda yang sedang follow Rituals, sama ada anda sebagai Titanium, anda sebagai Spire, anda sebagai para peserta yang bakal hadir ke MMM hujung minggu ni, ZPM hujung minggu ni, alhamdulillah anda ada ilmu untuk perkuatkan anda untuk hadapi cabaran ekonomi sekarang. Beza tak? Beza tak orang ada ilmu dengan tak ada ilmu? Tulis itu, beza atau tidak? Tulis, beza ada ilmu. Beza bagus ada ilmu, tulis itu. Beza kan? Ada ilmu kan? Senang kan bila ada ilmu? Adakah ilmu ni semuanya kena bayar? Of course, ilmu ada komitmen, kena ada bayar. Lagi tinggi ilmu yang kita timba, lagi tinggilah pengorbanan yang kita perlu buat. Setuju? Beza sangat. Live macam ni ada setiap hari ke Cik Hud Haki? Tidak. Live macam ni untuk saya, sesi ni namanya sesi kopi panas petang 5:30 hari Khamis, hari Selasa hari ni dan juga hari Khamis. Nanti saya share balik Cik Hud Haki bila saya live dan bila di dalam sesi page ni bila dia live. Okey. Beza kan bila ada ilmu? Saya sambung balik point tadi. Beza tak? Yes, terima kasih Cik Resume _ Kreatif di Instagram. Pelaburan paling bagus adalah ilmu, betul. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, seriously ya, saya nak cerita satu benda. Boleh saya cerita? Ada banyak benda yang orang boleh ambil daripada kita. Orang boleh ambil kita punya duit kalau mereka nak ambil. Orang boleh ambil kita punya aset kalau nak ambil. Orang boleh ambil nyawa kita pun sebenarnya. Of course, Tuhan punya kuasa lah tu. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, satu benda orang tak boleh ambil adalah ilmu kita. Pengalaman kita. Tak, maksud saya, orang boleh ambil ilmu kita kalau kita share. Kalau kita tak share, orang tak boleh ambil. Tak ada siapa boleh ambil mesin, sedut kepala otak, transfer. Macam cerita Doraemon pula. Ada sambung-sambung transfer ilmu. Tak ada macam tu, betul? So, ilmu adalah pelaburan yang paling bagus dan itu yang membezakan antara mereka yang berjaya dengan tidak berjaya. Sumber penting tu ilmu tu. Seriously, sumber penting. Okay. Boleh saya teruskan lagi? Untuk nombor 4, kita ada 2 lagi. Tulis itu 4. Tulis ready 4. Tulis-tulis. Saya tunggu anda tulis ready 4. Saya tunggu. Saya perlukan ramai orang ready ni. Semangat sikit. Belanja saya love. Macam dah kurang love dekat Facebook ni. Di Instagram. Belanja saya love. Instagram memang rajin share. Tulis-tulis. Tapi ni tiba-tiba komen dah kurang lah ni. Ready 4. Tulis itu. Ready 4. Terima kasih Tuan Syahrul Amin. Selalu tonton live saya. Terima kasih Cik Ifa Masro di Facebook. Cik Hud Hakim. Tuan Nur Hakim. Tuan Megat. Cik Siti Rosalinda. Tuan Zulfat. Jauhnya nama dia ni, gempak gila. Okay, so nombor 4.
Nombor 4 ni penting sebab kan saya cakap semua penting. So saya pentingkan je semua. Kalau tak penting kita tak share. Okey. Nombor 4 adalah sumber fizikal. Okay, apa tu? Apa sahaja fizikal pula? Dalam kurungan aset. So sumber aset. Okey, aset, harta lah, harta. Sumber aset, harta. Cik Hikmah dah nombor 4 dah, Cik Hikmah. Dah start dalam 5:30 tadi. Dah 20 minit. Tak apa, nanti boleh tonton balik Cik Hikmah. Ha, baru masuk Cik Hikmah. Mungkin busy tadi. Tengah bakar otak-otak kot. Ha, dengan pepes. Okey. Nombor 4. Nombor 4, tuan-tuan dan puan-puan, adalah tadi sumber fizikal. Sumber aset. Aset. Harta. Bagus. Tuan Hud Haki. Nombor 4, sumber fizikal, aset dan harta. Okey. Bila kita buat bisnes, tuan-tuan dan puan-puan, of course, kita kena ada sentiasa fikirkan cara bagaimana nak kembangkan harta kita, bagaimana nak kembangkan aset. Of course, nombor satu tadi saya sebut pasal duit. Cuma duit ni, dia adalah jenis aset. Duit pun aset. Tapi aset yang nombor 4 saya nak cerita ni adalah beza dengan duit. Duit ni dia senang cair. Senang cair tu maksudnya, duit tu senang kan habis. Dapat duit boleh habis. Dapat duit boleh habis. Senang gila habis. Tapi kalau aset ataupun harta, contoh anda ada kenderaan, anda ada kedai, anda ada property, anda ada emas, anda ada apa lagi? Banyak benda. Anda ada benda fizikal yang anda boleh sentuh. Okay? So ada meja, ada kerusi, ada mesin foto, mesin fotostat jarang lah, selalu orang sewa je. So nombor 4, tuan-tuan dan puan-puan, aset. So anda yang buat bisnes, siapa buat bisnes dalam ni? Tulis. Saya berbisnes. Tulis. Saya lupa nak tanya you all ni buat bisnes ke tak. Bagi mereka yang berbisnes, tuan-tuan dan puan-puan, pasti anda nak ada something. Ada aset. Anda nak kena ada rumah, ada kereta, ada ada tanah, ada gelang emas, ada macam-macam. Ada stok yang banyak. Stok yang banyak tak bagus. Sorry, stok saya tak nak stok yang banyak. Stok kena optimumkan stok tu. So nombor 4 kena ada aset. Aset yang bagus. Mungkin juga anda ada share dekat company lain pun boleh juga. Itu pun sekiranya aset. Ini saya nak cakap dengan anda. Seriously, nombor 4, tolonglah ada pemikiran anda nak betul-betul buat bisnes. Dan kalau boleh, dengan duit bisnes tu anda boleh beli aset fizikal. Anda boleh beli aset property, boleh beli tanah, boleh beli macam-macam benda yang ada. So jangan rasa macam penatnya buat bisnes, tak apalah simpan je lah duit. Jangan simpan je duit tu. Duit kena bergerak, kenalah memiliki something. Faham? Boleh? Cik Hud Haki, saya tak berbisnes tapi nak dan sangat nak berbisnes. Boleh, start je dengan jual barang orang dulu. Betul. Cik Siti Rosalinda, saham tu ada share lah tu, owner company. Yes, betul. Kenapa? Mungkin ada orang kata, eh Tuan Nasrul, share bukan fizikal, bukan aset fizikal. Mana boleh kira sebagai aset? Share ni sebenarnya ada fizikalnya. Kalau ikutkan, share ni dia ada share certificate, sijil share. Kalau you nak tahu, share ni asalnya permulaan sistem share ni dia ada kertas, ada fizikal. Sebenarnya share pun dianggap sebagai fizikal sebab dia aset. Dan share tak mudah untuk dicairkan macam duit. Mudahlah nak dicairkan, sebenarnya senang je kalau anda main apa, kalau anda melabur saham anda boleh call je remiser untuk carikan share tu. Tapi dia banyak kerja lah. Kalau duit just transfer macam tu je. Boleh juga sebenarnya kalau melabur share anda buat sendiri. Cik Nadia Zahira, saya dah lama berbisnes tapi masih tak grow sebab tak ada ilmu. Mungkin Cik Nadia Zahira boleh consider untuk datang ke program. Boleh tanya dengan tim kami, PM tim kami, tinggalkan nombor telefon, hantar nombor telefon kat tim kami, biar tim kami call. Atau you boleh WhatsApp, richos.com/whatsapp. Jual stoken je, boleh jadi jutawan ke? Kenapa tak boleh jadi jutawan, Cik Yulfa Aftia Yasa? Kenapa jual stoken tak boleh jadi jutawan? Semua orang pakai kasut, ramai orang pakai kasut kena pakai stoken. So, berapa orang ada dekat Malaysia ni sahaja, 32 juta. Let's say, 5%. Pakai stoken. Dah berapa ramai dah tu you punya potensi. Tak payah 5% lah. 1% je pakai stoken. Yang suka stoken yang maybe you keluarkan atau you jualkan. So 30 juta. 1% berapa? Dah 20 ribu dah tu. Dah beribu-ribu dah basically. Hanya dengan 1% sahaja. So kenapa tak boleh? Pada saya, boleh sangat. Budak sekolah pun pakai stoken. Betul? Saya bisnes jual bantal Tuan Das Abdul. Yes. Bantal Kuantan. Tu bantal pun
Lagi senang jual bantal ke lagi senang jual stokin? Bantal biasa orang beli satu je bantal, ataupun dua atau tiga atau empat, tengoklah. Stokin orang beli banyak. So kenapa stokin tak boleh buat jadi jutawan? Semua bisnes boleh kaya. Terima kasih. Resume kreatif. Bisnes yang boleh kaya adalah sebenarnya bisnes yang menyelesaikan masalah orang lain. So cara untuk jadi kaya atau jutawan adalah selesaikan lebih masalah lebih ramai orang. That's it. Kalas. Itu je cara nak kaya. Okay? Boleh? Nombor lima. Nombor lima. Tulis situ. Ready. Lima. Last. Ha, ni poin terakhir. Yang poin yang penentu segalanya. Penentu kepada sumber ni penting supaya anda boleh mudahkan anda punya diri untuk capai something dalam bisnes. Cik Boy Bubu dah lama, 2 tahun niaga untung tak pernah nampak. Cik Boy Bubu first time tengok live. Tolong PM ataupun DM tim kami untuk tim kami call dan borak dengan you apa yang kami boleh bantu. Ataupun nanti tolong PM DM tim kami, biar tim kami bantu di Instagram, boleh? Seriously, kita akan sangat nak bantu Cik Boy Bubu. Siapa nama tadi? Boy Bubu. Yes, Boy Bubu. Tuan Boy Bubu. Kita betul-betul nak bantu anda kalau boleh. Okay, ready nombor 5. Last. Sumber paling penting yang akan menentukan adakah kita ni boleh teguh atau tidak untuk capai sesuatu dalam bisnes. Ready? Sumber terakhir adalah sumber emosi. Emotional resources. Tulis itu nombor 5. Sumber emosi. Saya akan ulang balik kelima-lima sumber tu. Tapi saya nak anda tunggu kejap. Nanti saya share. Saya ulang balik apakah 5 sumber tadi. Sebab tadi ada yang kata terlepas nombor 2. Saya akan ulang balik lepas ni. Tapi tulis itu. Sumber emosi. Emotional resources. Kenapa penting pula sumber emosi ni? Kenapa buat bisnes ada kena dengan emosi ke? Of course. Of course nama dia. Of course. Of course. Emotional resources buat bisnes, emosi kena sangat-sangat stabil. Especially sekarang ni dalam keadaan cabaran ekonomi yang sangat mencabar. Of course emosi terganggu. Kalau anda ni bisnes yang mengharapkan material daripada China, dah ganggu. Kalau anda ni dalam bisnes dalam industri pelancongan ataupun industri yang melibatkan perlunya ramai orang hadir ke program, anda kan dah emosi anda kena kawal. So macam kami sendiri di Richworks, kami run program, run kelas. Of course, kami kena sangat bijak untuk kawal emosi kami. Sebab kami perlukan anda semua hadir ke kelas. Tapi that's why kita ada buat alternatif yang kita tahu siapa yang sini akan hadir ke program ZTM minggu ini. Siapa akan pergi ke program ZTM minggu ini? Siapa akan pergi ZTM? Tulis. Dah daftar ZTM. 0 to million. Kita akan ada program 0 to million. 3 hari. 3 hari bermula hari Jumaat ni. Kita ada hantar you link ataupun email untuk you tengok apa alternatif yang kita berikan kepada anda. Kelas akan tetap berjalan, tapi kita bagi option kepada anda. So siapa yang nak tahu lebih lanjut, siapa yang tak dapat lagi email walaupun sudah daftar ZTM, tolong DM atau PM team kami, maklumkan tentang ni. Kita ada something special arrangement untuk anda yang bakal hadir ke program 0 to million pada hari Jumaat hingga hari Ahad ni. So saya harap anda tengok anda punya email untuk faham tentang ni. Okay. So sumber emosi sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Seriously, kalau emosi tak kuat, macam mana nak hadapi cabaran bisnes? Tak mudah nak go through banyak cabaran dalam bisnes. Macam mana nak tahu bila ada kelas-kelas ni? Cik Intan Sujak, okay? Tolong DM PM team kami, Cik Intan Sujak. Masih boleh daftar ke? Masih boleh. Ada kosong lagi ke ZTM? Ada kosong lagi. Cik Tengku Aidil, ada. Siapa yang nak tahu pasal kelas, ada dua option. Pertama, tolong DM PM team kami. Terus tanya macam mana nak pergi kelas. Yang kedua, tolong WhatsApp kami. Richworks.com/WhatsApp. Biar team kita bercakap dengan anda. Cik Syazu, terima kasih dah check in. Tapi hari ni offer online lagi. Tak apa. Nanti boleh bincang dengan team kami. Yes, hari Sabtu ni kita ada program. Agent Stockist Mastery. Kita ada. Terima kasih akan ada datang. Tak Zabah, Cik Abi Khadijah. Cik Abi Khadijah. Terima kasih. Okay, so saya nak ulang balik nombor 5. Boleh nombor 5. Yes, anda boleh DM, PM ataupun anda boleh call team kami 1-300-88-2424 atau layari richworks.com/whatsapp.
kalau anda berminat untuk tahu lebih lanjut tentang program-program yang sedang dilancarkan dan sedang bakal dilancarkan oleh Rituals. Okey, boleh saya ulang yang lima tadi? Siapa nak tulis lima tadi? Kelima-lima ni. Lima-lima poin, sumber penting. Saya ada satu lagi poin saya nak share, tapi saya nak anda tulis. Lima poin. Lima poin yang saya share pada petang ni. Lima sumber penting dalam bisnes. Tulis. Siapa yang pertama tulis ataupun banyak, sama ada second ke third ke, siapa yang tulis dengan lengkap, saya akan doakan dia kaya dan berjaya, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan untuk hari ini dan hari-hari akan datang. Tolong tulis tu. Kita nak tengok ni. Siapa yang boleh share kelima-lima sumber yang saya share pada petang ni. Tadi ramai yang dah tulis lah. Copy paste je. Tulis. Nombor satu. Tengok. Nombor satu apa, nombor dua apa, nombor tiga apa, nombor empat apa, nombor lima apa. Ada lima poin saya share. Saya nak anda tulis. Saya tak nak ulang, saya tengok. Tapi lama sangat, saya kena ulang lah ni. Tulis. Okay. Ada siapa-siapa lagi nak share lima ni? Okay. Bagus. Terima kasih Tuan Hook Haki di Instagram. Saya doakan beliau kaya dan berjaya, dipermudahkan untuk beliau dapat menjalankan bisnes. Katanya tadi dia ada niat nak jalan bisnes sebelum start lagi. Doakan semoga dipermudahkan. Amin. Di Instagram, Cik Hood Haki. Yes. Dia dah tulis dah situ. Cuma nombor satu tu bukan kos. Nombor satu tu duit. Sumber duit. Nombor satu tu sumber duit. Tuan Hood Haki. Nombor satu... nombor satu duit, nombor dua sumber tenaga manusia, ketiga sumber ilmu, keempat sumber harta, sumber fizikal, dan kelima sumber emosi. Terima kasih Tuan Zulfat. Zulfat. Oh, itu sebenarnya nama dia. Bagus, good job Cik Fatin Fazira Sidik. Nombor empat sumber fizikal. Yes, anda kena ada lima-lima ni. Duit, sumber tenaga manusia, ilmu, aset, fizikal, dan kelima adalah sumber emosi. Waalaikumsalam Cik Rosita by Rose Hussein. Terima kasih baru join. Tak apa, nanti boleh tengok balik dari mula. Okey. So ini lima sumber utama dalam bisnes. Yang saya yakin kalau anda pandai tentang pengurusan sumber-sumber ni, insya-Allah anda boleh grow bisnes anda ke the next level. Tak guna kalau kita ada banyak duit, sebab duit banyak pun tak menjamin apa-apa. Cara kita menguruskan emosi kita pun penting. So setiap emosi yang saya share petang ni adalah sangat penting untuk menyeimbangkan anda sebagai seorang business owner. Tak adalah dia terlalu all over the place sangat. Okay. So last saya nak share. Boleh saya nak share satu benda last? Tulis itu boleh. Sebab ada surprise saya nak bagi anda. Tulis itu boleh. Surprise terakhir saya nak bagi anda. Tulis itu nak surprise. Sebab ada something best yang saya nak share kat anda pada petang ni. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan. Tadi Tuan Hood Haki dengan Boy Bubu kot dia tanya. Okay. Bila live ni semua? Okay. Anda di Instagram Rituals, sedang tonton di Instagram, di Facebook Rituals. Hari Selasa iaitu hari ini 5:30 petang. Dan hari Khamis 5:30 petang juga. Saya ada live di Instagram Rituals dan juga di Facebook Rituals. Sesi live ni saya panggil kopi panas. Dulu saya live hari-hari, tapi sekarang saya cuma live 2 kali sehari. Yang mana hari Isnin, Rabu dan Jumaat anda boleh tonton live pada pukul 7:30 pagi bersama dengan Tuan Hafiz Jasmi. Okay. So maksudnya Isnin dengan Tuan Hafiz, Selasa dengan Nasrul, Rabu dengan Tuan Hafiz, Khamis dengan Nasrul, Jumaat dengan Tuan Hafiz di page Rituals. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya hampir setiap hari live sebab saya juga ada satu sesi live namanya sesi bangun di grup nakurusbusiness.com/group. So ini grup ni, grup rahsia kita-kita aja, tak adalah rahsia sangat. Saya nak anda jemput semua orang masuk grup ni. Saya akan live di Nak Urus Business 2 kali seminggu juga. Pada hari Isnin jam 9 pagi dan hari Jumaat jam 9 pagi. Maksudnya buka minggu saya live dan tutup minggu saya live. Isnin sampai Jumaat. Yes, boleh tulis itu Boy Bubu. So Isnin saya live di sesi bangun di Nak Urus Business pukul 9 pagi. Selasa iaitu hari ini saya live di sini. Rabu saya off.
Dan Rabu saya fokus kepada untuk deliver task-task yang menimbun saya ada. Dan hari Khamis saya live lagi sekali lagi di sini jam 5:30 petang, nantikan. Dan hari Jumaat saya live di page group, terbanglah, group nakuruskan.com /group. Group ni, anda join group ni, tolong join group ni. Yang ini kita live setiap hari Isnin dan Jumaat untuk sesi bangun. Siapa pernah tengok sesi bangun ni? Pernah tengok sesi bangun? Tulis situ. Pernah tengok sesi bangun. Okay. So, tahniah kepada anda yang menonton dari mula sampai habis. Good job. Berikan tepukan kepada anda. Tepuk paling kuat sekali. Saya tepuk sorang-sorang memang tak bunyi. Saya harap anda juga tepuk ramai-ramai. So, tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti minggu ni kita akan ada program ZTM, 0 to Million, pada hari hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, di IDCC Shah Alam. Bagi mereka yang berminat, sila call ataupun WhatsApp tim kami, message DM PM tim kami. Tim kami akan bantu untuk pendaftaran seterusnya. Dan jika anda dah memang daftar, dah komit untuk hadir ke program ZTM ni, tapi atas sebab-sebab tertentu melibatkan COVID-19 contohnya, sila DM PM tim kami untuk bantu kami selesaikan situasi anda. Kita ada bagi option, sama ada anda tak perlu hadir kelas pun anda boleh dapatkan input yang terbaik. Okey, boleh. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk petang ni. Saya harap 5 sumber ni anda dah grip, anda dah tahu, anda tak boleh putus asa. Teruskan. Jangan putus asa buat bisnes, sebab bisnes akan putus asa dengan anda, bukan anda yang putus asa dengan bisnes. Nak tutup bisnes tak senang, so kita perlukan anda kena pick up, kena usaha lagi untuk dapatkan semua-semua yang ada yang saya share pada petang ni. Terima kasih Cik Nur Aziah Musran, husband saya pergi ZTM. Okay, good job. Okay, so saya nak anda bantu saya, tolong join group nak urus bisnes ni. Sebab hari ni tuan-tuan dan puan-puan, saya dah start share benda best. Benda best pertama, saya nak anda join group ni. Nombor kedua adalah saya dah share something best untuk petang ni. Saya akan try untuk share lebih banyak tentang pencukaian dalam bahasa yang sangat mudah. Siapa sini dah tengok dah posting apa yang kami post petang ni? Kita post dalam pukul 3 petang tadi tentang pencukaian. Sangat penting tentang pencukaian ni untuk bantu anda jimat duit lagi. Jangan bayar banyak sangat. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sesi bangun di grup nak urus bisnes. Dan di grup nak urus bisnes juga saya post tentang artikel ilmiah kupasan daripada saya. Okay, so saya harap anda excited untuk teruskan sesi pembelajaran. Ingat ada 5 sumber tu, salah satunya adalah ilmu. Okay, so good job kepada anda. Tulis itu, good job for me, good job to me. Tulis itu, good job saya, saya good job. Tulislah, tulis good job. Tulis kat situ, good job. Maksudnya tugas yang baik yang anda buat, sebab anda tonton live ni dari mula sampai tamat. Okay, so saya doakan anda kaya dan berjaya. Tolong join group ni. Kita dah start share artikel-artikel ilmiah untuk anda gunakan bila anda running day to day operation of your business. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya doakan anda kaya dan berjaya. InsyaAllah kita jumpa lagi di sesi kopi panas pada hari Khamis 5:30 petang, insyaAllah tepat pada waktu, insyaAllah untuk sesi seterusnya. Okay, good job, terima kasih. So anda yang rindu juga nak tengok saya, boleh join group nak urus bisnes ni. Kita ada live lagi pada pukul 9 pagi pada hari Selasa dan juga ada dekat sini sesi bangun. Tulis itu, bangun Isnin dan Jumaat 9 pagi, kopi panas Selasa dan Rabu 4:30 dan 5:30. Hari Selasa dan hari Khamis. Banyak sangat setengah-setengahnya. Okey, good job kepada anda semua yang menonton dari mula sampai habis. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Semoga dipermudahkan. InsyaAllah, rambut baru. Yes, rambut baru. Saya rimas sikit, rambut saya panjang sikit. So, good job kepada anda semua. Semoga kita boleh jumpa lagi untuk sesi-sesi akan datang. Okay, take care. So jangan lupa join group nak urus bisnes. Saya ada keluarkan satu artikel. Tadi saya ada keluar artikel pasal pencukaian. Siapa nak baca boleh baca di group nak urus bisnes. Ada satu artikel, pergi join sekarang. Kita dah pin dah artikel tu pasal boleh tangguh bayaran ansuran cukai untuk syarikat Seniang Berhad. Tolong tengok. Okay, boleh. Good job tuan-tuan dan puan-puan.
tepuk. All the best untuk apa saja yang anda akan buat. Ha, okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Sorry, last. Kalau anda dah baca artikel-artikel ni, tolonglah komen sikit. Komen awesome ke, like ke. Penat kita tulis semua. Saya yang tulis tak tu. So, baca dan komen apa yang anda faham. Apa yang anda tak faham, komen juga tak faham. At least saya boleh bantu. Okay. Thank you tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Assalamualaikum. Belanja love. Last. Belanja love.